kita bacain komen. Kak Raisa, kelas berapa? Aku kelas SMA 1. Gimana kabarnya? Baik. Kalian gimana kabarnya? Tugas gimana, aman? Aman. Ulangan itu yang gak aman. Lancar sekolahnya, lancar. Aku curang di sana aja ya. TTA. Itu tadi yang barusan nelfon Ella, tapi aku udah reject dia 3 kali, terus dia masih berusaha untuk menelpon aku. Orang jail gitu, orang kurang kerjaan tuh gitu guys biasanya. Kalau aku sih banyak ya kerjaannya, makanya aku sih nggak nelfonin orang pada saat showroom ya. Tolong sampaikan ya ke showroom Ella, makasih. Minimal punya banyak kerjaan ya Ella ya, jangan nelfonin orang pas lagi showroom.
kenapa kayak di komen rata-rata kayak rekayasa. I know. Jadi gitulah. Kursinya nggak bisa diturunin lagi apa ya? Sabar ya guys. I can't find it, bro. Wait guys, wait guys. Kalau udah nggak bisa turun lagi apa aku gini aja ya? Gini aja deh. Okay. Mari kita membalas komen satu-satu. Raisa, aku mau pamer, besok aku libur sekolah dong. Aku juga mau pamer walaupun aku gak libur, tapi aku pulang cepat. Kalian pernah gak sih kayak satu-satu kayak kalian tuh kayak pengen hening aja gitu, pernah gak sih? Kayak bukannya gak mau ngomong, tapi lebih kayak mau ngeluarin kata-kata tuh kayak gak bisa. Jelasin dong Raisa, Indira Raisa tuh maksudnya apa. Jadi tuh gini, ada disco dari Kak Hat, terima kasih. Jadi tuh gini, udah banyak staff and member, terutama Gen 10. Untuk member sih terutama Gen 10 ya, tapi untuk staff itu kayak hampir semuanya manggil aku tuh Kak Indira, dan manggil Kak Indira tuh Raisa. Dan kenapa? Bukannya ya, tapi maksud aku tuh Kak Indira juga ngerti konteksnya. Kak Indira tuh tahu aku sama Kak Indira tuh sering dipanggil sering dipanggil nama kita berdua, padahal itu bukan kita berdua, jadi kayak kebalik gitu loh. Kak Indira tuh tahu konteksnya, dia tahu, dia pernah gak tahu aja. Dari disco lagi dari Kak Tata, terima kasih. Iya, konteksnya tuh jadi itu. Kok bisa? Iya emang, kita tuh bahkan dulu waktu rambut aku masih panjang ya, yang sekain Indra gitu, itu lebih parah lagi. Lebih banyak yang sering manggil Kak Indra tuh aku, dan lebih banyak yang sering manggil aku tuh Kak Indra. Tapi karena aku udah potong, kemarin kan aku sempet potong gara-gara pajama kan, dan itu ya
Berkurang sedikit lah. Besok Raisa sekolah. Iya, aku sekolah, bro. Jadi itu, iya itu konteksnya. Raisa besok misa Rabu-Abu ya. Aku enggak. Aku Kristen. Kristen Protestan. Kalau Rabu-Abu yang buat Katolik aja. Ada disko dari Kak Gede Foxira. Terima kasih. Pecah lagi kapan? Yang pastinya bulan depan. Ternyata kalau kita diam terus kita memandangi wajah kita gitu kayak juga loh, nggak aku kalem sih anaknya. Diskonya Kalakso. Sumpah, 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 sumpah. Aku kayak lagi gak bisa banyak ngomong. Kalian kabarnya bagaimana hari ini? Cara menghilangkan sariawan. Dulu waktu aku sariawan aku ngapain ya? Aku biasanya kayak pakai obat gitu loh. Obat apa? Aku pakai obat apa ya? Kayaknya aku, oh apa ya, waktu itu obat sarawan apa bukan ya? Kayak dikasih ini tahu, air jeruk nipis terus campur campur apa gitu, aku lupa, buat sariawan. Aku lupa sumpah, itu udah dulu banget. Biasanya nenek aku sering ngasih aku itu kalau misalnya aku lagi sariawan.
Tapi madu juga bisa sih. Pakai air garam. Bisa sih kayaknya. Gimana ujiannya, Risa? Aku bilang ujian. Aku belum ujian, bra. Aku hanya ulangan biasa sih. Tapi kalau ulangan biasa, so far so good deh. Gitu ya. Apalagi mana tadi? Kak Raihan, Kak Eki, ya. Hewan-hewan apa yang gak peduli? Ayo, coba apa, yo? Hewan-hewan apa yang tidak peduli? Apa, yo? Pantun ikan hiu dong. Mau aja apa mau banget, bro? Halo, Kak. Kelly. Halo, Kak. Iya, Kak. Belum. Udah, Kak. Ikan tutut, ikan hiu. You're so cute. I love you. I love you more, bro. Raisa SMA IPA atau IPA? Aku IPA. Mau dong di I love you-ing. Cih. Cih. Mau di I love you-ing. Minimal subscribe PM, minimal video call, minimal nggak bercanda ya, bercanda. Ada disco dari Kalakso, terima kasih. Banyak juga minimal. Nah, itu minimal apa maksimal itu? Minimal join fan base. Nah, aku bercanda ya, tapi kalau mau nggak apa. Sekolah aja bisa nggak sih? Wah, itu lebih susah lagi. Bisa lagi gitu. Syaratnya lebih susah lagi. Eh guys, sumpah aku tuh pengen tahu banget reaksi kalian waktu pertama kali ngelihat photoshoot aku yang Valentine itu. Kayak reaksi kalian apa? Aku pengen tahu. Soalnya em akhirnya aku ngerasa Raisa sangat dewasa sekali.
Iya. Hihihi. Tapi aku suka banget tau tipe foto yang kayak gitu. Wah, ada kastil. Dari Kak Arif. Terima kasih. Hihihi. Terima kasih Kak Arif. Aduh, itu emang tipe foto lu banget sih, Sa, cocok, iya kan? Rai pacaran 10 detik sama aku tapi segender. Mau aku sebutin lagi minimal ya? Ada disco dari Kak Isa. Kasih Utara ya? Kak Isa. Terus abis itu pengen lihat Reza gimana marah. Aku tuh susah kalau marah. Aku susah kalau marah. Google ini ya. Aku kalian tau gak sih, aku tuh tipe orang yang sangat penyabar, tidak gampang marah, tidak gampang emosian, dan tentu saja sangat anggunly and slyly. Masa sih susah kalau marah? Susah kalau marah susah, tapi kalau misalnya ngoceh nggak gampang juga sih, kayak bisa, at least bisa gitu. Nggak susah itu kalau ngoceh, jujur. Gampang ketawa nggak? Gampang ketawa. Tidak boleh cemburu. Salah satunya iya sih. Tapi aku lebih gampang senyum dibanding gampang ketawa. Siapa? Tapi kalau aku senyum, kalau aku refleks senyum, pasti aku refleks ketawa juga. Aduh, aku lupa. Nah, kan? 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 Contohnya seperti ini nih. Kalau aku sih gampang sayang kamu. Bener gak? Sip. Gak ada. Waduh. Masa kata teman aku, aku kalau ponian mirip sama ini. Katanya mirip sama BA Esport. Siapa namanya ya? Aku nggak tahu e-sport mana guys masalahnya. Waktu itu dia nunjukin doang, tapi aku nggak tahu namanya siapa. Waktu itu aku dikasih tahu. Ada disco dari Kak Taufik, terima kasih. Fonzi, Kak Fonzi aja bener deh. Soalnya waktu itu, aku kan kayak lagi ponian gitu kan, aku lagi nyoba filter ponian di TikTok kan. Terus aku kayak nunjukin ke temen aku gitu kan. Terus aku ngasih, aku bilangin gimana kalau ponian bagus gak. Terus kata dia, mirip sama itu. Terus katanya, mau iya. Tapi semenjak saat itu tuh ada beberapa video TikTok Kak Fonzi tuh
Kak Fonzi tuh, Kak Fonzi tuh yang lewat di TikTok aku. Kalian harus lihat kalau aku ponian sih. Tadi kapan-kapan aku tunjukin yang aku pakai filter ponian gitu ya. Nanti kalian bilang ke aku mirip apa enggak. Kalau mirip bilang, kalau nggak mirip juga bilang. Di telepon Ella. Tapi aku tuh nggak tahu ya boleh telepon apa enggak. Sekarang jam berapa, Kak? 24.09. Oke. Okay. Jadi, let's try ya. Kalau emang misalnya boleh ponian, aku ponian. Tapi kalau nggak boleh, ya sudah. Tapi kayak ponis tipis gitu. Kayaknya aku mirip deh, beneran deh. Pede amat. Gak bisa guys, ini kalau ini gak bisa nih guys. Gak bisa guys, cuma gini doang guys. Pun aku tuh panjang banget. Pokoknya intinya gitu ya. Bro, sorry bro, bro, sorry bro, bro. Bro, I'm back, bro, I'm back, I'm back. I'm definitely back. Emang masih lagi. Masih lagi. Emang masih lagi. Sudah, sudah. Au, au. Oke, okay, sudah terlelek ya. Jadi aku mau cerita. Jadi tadi tuh mapa pertama aku adalah agama. Gak tau kenapa ya, setiap minggu tuh agama pasti selalu ngejelasin materi. Dan sialnya hari ini aku duduk di depan, jadi aku tidak bisa tidur. Aku lagi duduk di depan terus. Aku biasanya tuh kalau pelajaran agama ya, kalau aku duduk di paling belakang, aku biasanya tidur. Masih materi udah gak nyampe ke otak gitu loh. Terus mau kalau misalnya mau merhatiin juga udah kayak setengah-setengah sadar. Terus mapel kedua aku itu adalah bahasa Indonesia, dan di situ jadi tuh materi aku bahasa Indonesia tuh sekarang tentang negosiasi. Dan aku kayak bikin kayak drama gitu ya tentang negosiasi, terus nanti kayak ya dijadiin tugas lah biasa. Tapi itu kelompok.
Terus abis itu aku ada mapel biologi, tapi guru biologi aku ini ngurusin ada urusan lain, makanya dia nggak bisa ngajar. Dan pelajaran biologi di kelas aku tadi lumayan lumayan lama, dan ya walaupun ada tugas juga tugasnya gampang, jadi kayak aku cuma ngerjain satu mata pelajaran, terus sisanya aku udah aku bebas. Tadi ada diskon dari Kak Isal, terima kasih. Habis biologi aku pelajaran terakhir aku ada matematika wajib, dan itu kuis. Biasanya aku kalau kuis duduknya di paling belakang, duduknya di paling depan. Tapi kali ini tempat duduk aku gak dipindahin. Biasanya dia suka dipindahin gitu. Terus ulangan susulannya kapan? Aku udah ulangan susulan kemarin hari Senin. Aku udah ulangan susulan dari situ, dari Senin kemarin. Kimia sama admin aku udah ulangan dulunya. Kalau kuis dapat hadiah apaan? Biasanya sih dapat hadiahnya namanya nilai ya. Kalau nilainya jelek itu hadiah, kalau nilainya buruk itu bukan hadiah, itu nasib namanya. Ada disco dari Kak Eki, terima kasih. Aku sudah tidak lama tidak vibing di disco loh. Terima kasih banyak Kak Eki untuk diskonya. Temannya udah susulan juga nggak, Ray? Udah. Finding Nemo. Kayak makin malam tuh aku bisa makin freak ya guys. Mohon maaf, maaf sekali. Ada PTS gak kamu? Kalau di sekolah aku gak ada PTS. Biasanya langsung PAS. Kepada nyanyiin PTS ya guys ya. Saya tidak mau memikirkan PTS dulu ya guys ya. Ada diskon dari Kak Indah sama Kak Ax. Terima kasih. Mau nanya aja, kalian udah masuk ke fanbase mana di Gen 11? Nanya aja titik. Aduh, kok pegel kakiku? Banyak juga ya dilihat-lihat ya. Gak apa-apa, aku tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Yang penting kan tetap dukung semua member. Love you all. Aku tidak perlu kesetiaan kalian sih sebenarnya. Hanya butuh apa ya? Apa sih bilangnya? Bukan kesetiaan, ketulusan ya kan. Aku butuh ketulusan bukan kesetiaan. Bedanya apa tuh bang? Kalau kesetiaan ya dia setia, tapi belum tentu dia tulus. Bisa jadi dia cuma pura-pura setia. Bisa jadi dia cuma enggak, kalau setia itu belum tentu tulus. Bisa jadi walaupun dia bertahan belum tentu dia memang tulus. Tapi kalau tulus ya tulus. Nah, aku mau end dulu. Makin malam makin freak, takut ngereok aja sih. Ada diskon dari Kak Isal, terima kasih.
Kita bacain podium yuk. Kita bacain podium dari nomor 25 ya. Kita bacain nomor dari 25. Oke. Okay. Yang ke-25. Yang ke-25 ada Kak Jeremia Siahan. Yang ke-24 ada Kawifnya Raisa. Yang ke-23 ada Kak Rosika. Yang ke-22 ada Kak Isal. Yang ke-21 ada Kak Anissa. Yang ke-22 ada Kak Angga. Yang ke-19 ada Kak Rudi Rindu Raisa. Yang ke-18 ada Kak Arga Rizky. Yang ke-17 ada Kak Niel Pens Cici Adel. Yeah. Yang ke-16 ada Kak Frenemy Raisa. Yang ke-15 ada Kak TK. Yang ke-14 ada Kak Sobat Halu. Yang ke-13 ada Kak Sesi. Yang ke-12 ada Kak Valdi. Yang ke-11 ada Kak Aks. Yang ke-10 ada Kak Indah. Yang ke-9 ada Kak Gede. Yang ke-8 ada Kak Marshall. Yang ke-7 ada Kak Had. Yang ke-6 ada Kak Taufik. Yang ke-5 ada Kak Tata. Yang ke-4 ada Kak Isal. Yang ketiga ada Kak Lakso, yang kedua ada Kak Eki, dan yang pertama ada Kak Arif Laksono. Oke, okay. Terima kasih banyak untuk share-nya hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dan perkataan. Terima kasih. Sehat, sehat, sehat. Take care, bro. Dadah, semangat untuk kegiatannya besok. Jangan lupa berkabar. Oh iya, belum di SSA. Oh iya, yuk. 1, 2, 3 1, 2. Okay, thank you for today. Bye-bye. Terima kasih banyak. Jangan lupa berkabar. Awas.